Karena kita dalam situasi pandemi, semua limbah ini kita anggap infeksius. Jadi tidak hanya limbah medik yang berasal dari rumah sakit, tapi juga limbah yang dia lakukan oleh karena 3D, vaksinasi 3M. Jadi oleh karena itu, Pekan Limbah pada minggu ini juga tidak hanya mengajak kita yang ada di level provinsi, kabupaten, kota, tapi kita harus turun ke dalam desa. Sesuai dengan arahan Presiden, maka mulai 9 Februari kemarin telah dilaksanakan PPKM skala kan puskesmas sebagai leading sektor. Sehingga limbah ini tidak lagi menjadi urusan provinsi, kabupaten, kota, tapi limbah ini juga sudah menjadi urusan RT dan RW. Jadi terima kasih kepada seluruh mereka yang sudah bergerak mengkampanyekan ini.